إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وقريتي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين kata musannif, tajuk pada malam ni iaitu mas kahwin, atau dalam bahasa Arabnya disebut mahar. Bahasa kita panggil mas kahwin. Kita masuk tajuk baru yang membicarakan tentang mas kahwin, yang mana dalam tajuk mas kahwin itu akan dibicarakan tajuk-tajuk kecilnya, iaitu hukum hakam tentang mas kahwin. Dia akan datang satu tajuk, nama dia mut'ah. Tajuk mut'ah. Apa itu mut'ah? Yang pasti mut'ah itu bukanlah kahwin kontrak yang diamalkan oleh golongan Syiah. Mut'ah di sini bermaksud sagu hati, pemberian sagu hati kepada isteri. Makna oleh suami kepada isteri, yang mana isteri itu telah diceraikan. Dan juga tajuk yang akan dibincangkan juga iaitu keterlaluan dalam mas kahwin. Nah, makna mas kahwin yang diberikan tu ataupun yang diminta tu sangat keterlaluan sehingga menyebabkan pasangan pengantin lelaki itu ataupun bakal suami itu jadi tak mampu kerana permintaan yang terlalu tinggi. InsyaAllah nanti kita akan bincang tajuk tu satu persatu mengikut susunan yang telah disusunkan oleh pengarang kitab, Syekh Dr. Mustafa Bura, Syekh Dr. Mustafa Khin dan juga Syekh Ali Syarbaji. InsyaAllah. Yang pertama pada malam ni kita tengok tajuk hukum hakam berkaitan dengan mas kahwin. Apa yang kita boleh ambil faham tentang mas kahwin? Apakah itu mas kahwin? Ma makna mahar fi lughah? Kalau bahasa Arab kita dia tanya gitu kan. Nah, ma makna mahar fi lughah? Apa maksud mas kahwin pada bahasa? Dan ma makna mahar fi istilah, pada istilah? Baik. Jadi di sini dalam kitab ni dia kata ma ta'riful mahar. Apa itu ta'rif mas kahwin? Kata musannif di sini, ta'rif bagi mas kahwin, mas kahwin ini ialah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya disebabkan berlakunya akad nikah. Dia punya tajuk, dia punya mukadimah dia begitu. Yang kata mas kahwin itu apa? Satu pemberian oleh pihak suami kepada pihak isteri setelah berlakunya akad nikah. Makna kena past tense, makna kena lepas berlaku akad tu baru boleh bagi mas kahwin. Dia tak boleh bagi sebelum akad. Okey. Baik. Sebab dinamakan mas kahwin ialah sebagai lambang kebenaran keinginannya nya suami itu untuk berkahwin. Nah, sebab dia nak kahwin, maka dia kena sediakan mas kahwin, mahar. Dan hukumnya adalah wajib. Mahar ini hukum dia wajib bagi mana-mana lelaki yang ingin berkahwin, yang ingin menamatkan zaman dia, sama ada bujang asal ataupun bujang
ganti. Kan? Bujang asal ni maknanya bujang macam kita mula menikah lah. Daripada nak terana, baru nak menikah. Bujang ganti, menikah dah. Duda kan? Menikah dah, nak menikah lain. Ataupun nak menikah tambah contohnya. Ha, jadi dia panggil apa nama bujang ganti. Baik. Lambang sebagai lambang dikata sebab dinamakan mahs kahwin itu ialah sebagai lambang kebenaran keinginannya suami untuk berkahwin. Bila sebut lambang tu kita boleh faham dengan istilah dalam bahasa Arab dia panggil syiar. Lambang ni syiar. Syiar itu maksud lambang. Syiarna baik hukum-hukum mahs kahwin. Apa hukum yang kita boleh ambil tahu? Mas kahwin mempunyai beberapa hukum yang akan kita sebutkan nanti, kata musannif. Makna dia tak sama hukum. Sebab tu dia ada beberapa. Dia sebut makna beberapa tu makna ada banyak. Nah, yang pertama, hukum mas kahwin bagi yang pertama, kata musannif, mas kahwin menjadi wajib ke atas suami sebaik sahaja akad nikah berlaku. Nah, saksi kata saja sah. Sah sebelaka ni kan, naib qadi pun bacalah doa dan sebagainya lebih kurang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Apa lagi 2-3 doa lagi disambung, selesai. Maka kalau kata kita di Malaysia ni secara umumnya dan di Pulau Pinang secara khasnya, lepas doa tu dia kena baca ta'liq dulu lah apa semua kan. Dia ada acara-acara tambahan selepas pada tu. Baca ta'liq dulu kan, bahawasanya saya nama sekian-sekian dengan ini berta'liq, bahawasanya jika saya meninggalkan isteri saya selama 4 bulan qamariah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan. B, jika saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepada isteri saya sedangkan dia taat kepada saya. C, jika saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya. Banyak lagi lah bla 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 tu. Sampailah jumpa ayat lah tu, dia kata maka dengan itu jika sabit kesalahan atas suami, maka hakim akan menggunakan kuasa yang ada kepada dia, akan menjatuhkan talak khuluq kepada isteri, dan isteri akan diarah oleh hakim untuk membayar dengan nilai RM1 bagi di Pulau Pinang kalau menikah dalam Pulau Pinang. Itu lebih kurang ayat untuk ta'liq bagi khuluq. Kan? Dia enactment dia macam tu. Memang siapa-siapa menikah kena baca ta'liq. Pasal ta'liq tu diwujudkan pasal Islam nak jaga kemaslahatan isteri. Kemaslahatan maksudnya nak jaga hak ataupun kebaikan-kebaikan yang isteri buat supaya tidak diperkotak-katikkan, tidak diambil kesempatan oleh para suami yang tak mau nak jalankan tanggungjawab dia dengan jujur dan amanah sebagai seorang suami. Maka itulah wujudnya ta'liq, supaya isteri ini ada pembelaan pada diri dia. Dia boleh pergi minta kepada hakim untuk nak cerai. Kalau dia nak cerai, dia dah sampai satu tahap dia tak mau lagi dah kepada suami, maka dia boleh diminta kepada hakim. Dia tak dibenarkan minta cerai pada suami, yang kata orang perempuan ni. Dia minta pada hakim. Nah, ditegah sama sekali satu orang isteri memohon penceraian kepada suami dia dalam apa keadaan sekalipun, tak boleh. Tapi dia boleh minta cerai pada hakim atas sebab suami dia telah melanggar beberapa perkara-perkara yang telah termaktub dalam ta'liq yang telah dia baca masa dia menikah dulu ni. Semua tuan-tuan yang ada dalam saya ni semua pernah baca ta'liq itu. Betul ke tak betul? Kan siapa tak baca? Ha. Biasanya akan kena baca. Dan kita di Pulau Pinang pun ada kena baca. Dan ada juga yang tak mau baca. Alasan dia pasal benda tu telah membuat suami jadi susah. Kan? Jadi benda tu bukan kita saja reka, dia bersabit dengan hadis Nabi. Kan? Bersabit dengan ittifaq ulama. Okey? Bukan saya saja benda tu nak direka buat. Dia ada kaitan dia untuk kemaslahatan rumah tangga.
tak mau baca, tak apa, kita kata kat dia, kita tahan surat nikah dia. Itu kan, ada jenis buat gedebek, dia tak mau baca, dia buat pandai lebih pada pada undang-undang, tak apa, tak ada masalah. Kita tak mau nak kecoh-kecoh dalam majlis, tak cantik, nampak aib orang duk tengok kelaku buat kita. Tak apa, tak apa, tak mau baca tak apa. Tapi surat nikah cik kita tak akan bagi. Nak kata apa? Oh, tak boleh, saya punya taklik ni kerajaan punya ataupun undang-undang punya. Kerajaan yang mengurus tentang orang kata apa, kemaslahatan orang Islam, maka dia jatuhkan hukum kepada mahkamah untuk membenarkan taklik itu berlaku. Maka kita kena sami'na wa ata'na. Ati'u Allah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Ha tu. Jadi kena baca. Apa susah baca kan? Pasal apa kita tak mau baca? Nak buat ketegang apa siapa? Baca. Ha, jadi selesai saja baca ta'liq apa semua kan, barulah kalau ikut prosedur Pulau Pinang tu banyak lagi. Kena sign borang dululah apa semua kan, sign apa surat nikah lah, gedebuk-gedebak saksi apa semua, sah selera semua selesai, barulah kita suruh arahkan dia ambil mas kahwin dia tu, sekian banyak yang telah disebut dalam akad tadi tu, diserah kepada isteri. Dia bukan boleh serah dekat ayah. Ha, ni nak kena pesan kat tuan-tuan yang ada anak-anak bakal nak nikah nanti, jangan nak buat lagu tu. Mas kahwin ni jangan ada memandai-mandai nak pi suruh bagi dekat pak mentua. Pak mentua siapa? Pak mentua suamilah, ayah pengantin perempuan. Kan? Ada saya jumpa saksi lebih suruh dari kuah. Saya tak kata apa pun dia memandai. Jangan. Ini bukan saja saya kita nak tunjuk kita dikemas pun tak ada. Undang-undang hukum dia habaq lagu tu tak boleh. Mahar itu tidak layak diserah kepada si bapa. Pengantin perempuan lah, dia kena serah pada pengantin perempuan, itu hak dia. Melainkan kata hukum, kalau anak perempuan tu ataupun pengantin perempuan tu redha, mas kahwin tu diserah kepada ayah dia. Kan? Ha, jadi itu cerita lain. Baik. Ah ha, itu tajuk dia mas kahwin ah. Ha? Baik. Hukum hakam mas kahwin. Mas kahwin mempunyai beberapa hukum yang akan kita sebutkan nanti. Yang pertama, hukum mas kahwin, mas kahwin menjadi wajib ke atas suami sebaik sahaja akad nikah berlaku. Sama ada mas kahwin disebutkan dalam akad, nah, sama ada mas kahwin itu disebutkan dalam akad dengan kadar tertentu daripada harta si suami itu. Seperti contoh dia kata tadi nilai RM1,000 Malaysia ataupun tidak disebut. Dia hukumnya sunat ya tuan-tuan. Mas kahwin ni, mahar ni sunat saja disebut dalam akad. Kalau tak sebut tak apa, tapi pemberian mas kahwin tetap wajib. Faham tak ni? Ha. Nak sebut tak apa, tak mau sebut pun tak apa, tapi suami wajib bagi mas kahwin. Berapa? Atas kemampuan dia. Kan? Sebab dia tak mau disebut, dia tak mau war-warkan. Takut sekali orang kata tu dia belagak banyak orang. Ada mas kahwin paling tinggi, saya pernah cerita kat tuan-tuan sebelum-sebelum ni kan, paling tinggi saya biasa angkat mas kahwin dia RM100,000 Malaysia. Tu pengalaman saya angkat nikah RM100,000 Malaysia. Sangat tinggilah kan. Saya ingat anak raja pun tak bagi nama orang tu, saya rasa lah. Tapi tak apalah, kita tak kata apa kat dia kan, kita cuma terkejut dah sikit. Masya Allah, RM100 ni, RM100 pula, RM100,000 ni agak-agak kerja apa agama si suami tu. Ha, tentulah kerja dia hebat lah kan, secara adinya ataupun secara ghalibnya tentulah kerja dia, gaji dia sebulan ataupun pendapatan dia sebulan tu mungkin juta jugalah barangkali. Saya ingat saya agak lah, saya pun tak tanya. Dan dalam borang dia tulis masa dia nak mengangkat, masa dia menghantar borang nak menikah, saya tengok dia tulis yang dalam borang tu dia tulis pendapatannya hanya RM45,000. Ha, banyaklah juga RM45,000 tu. Mungkin apa nama engineer kelang barangkali kan, engineer kanan kot kan, senior engineer ke apa, lebih kurang lagu tu lah. Ha, lebih kurang tu lah, average RM45,000 plus-plus tu ataupun bawah sikit, below RM45,000 ke.
Tapi mas kahwin dia mungkin dia banyak saving bang kali kan, ataupun dia ada, tapi hak ni dia bukan apa kerja kilang yang saya kata 100,000 ni. Saya tanya kata cik kerja apa? Minta maaf nak tanya sikit. Sebab masa dia hantar borang saya tengok 100,000. Saya kata, "Hai. Depa ni salah type kot. Masa nak isi borang dalam online tu kan. Dia tertekan kosong lebih kot. Pun boleh jadi, tak mustahil benda tu." Jadi kita, saya sebagai naib qadi, saya perlu mengesahkan benda tu. Cara dia telefon lah. "Halo, assalamualaikum. Nama sekian-sekian. Saya Ustaz Yusof dari Jabat Agama Pala Batah nak tanya. Cik nak menikah pada sekian tarikh kan?" Dia kata, "Ya, betul. Di Masjid Abdullah Fahim." "Ya, betul." "Pada jam sekian." "Ya, betul." "Cik nak tanya satu soalan. Dekat borang yang cik hantar ni kepada isteri ni, tengoknya cik nak memberi mas kahwin sebanyak 100,000. Sungguh kah? Ke masa isi borang tu terlebih tekan kosong?" Hai, dia gelak sikit lah. Gelak apa? Gelak ringan. Hehehe, macam tu. "Salah tekan kah?" Dia kata, "Tak, ustaz, betul. Memang saya nak bagi 100,000 Oh, terkejut saya lah. Okey, kan. Mula saya pun duk was-was. "Eh, betul ke dia ni? Saja kan nak wayang apa? Sungguh memang ada 100,000 Lepas tu dia tanya saya, "Macam mana ustaz, 100,000 ni nak bawa cash ke masa hari akad?" Saya kata, "Jangan, saya tak larat kira lah." Dan saya rasa kalau suruh saksi pun tak balik dengan 10 ringgit bagi ada upah tu nak kira 100,000 tak padan, kata cik. Kalau cik bagi seorang 1,000 saya ingat saksi tu boleh kira lah kot. Kan? Bolehlah kira-kira. 1,000 seorang tu nak kira 100,000 saya rasa saksi boleh duduk lah walaupun kebas kaki. Kan? 100,000 nak kira dengan not 50 ringgit tuan-tuan. Ataupun not 100. Ha, kan? Kematu bungkong. Kan? Kebah kan? Ha, tu dia. Jadi saya kata tak relevan lah kalau cik nak bermes, nak bermes dengan cash money, tak relevan. Berapa album cik nak isi dengan 100,000 kalau cik pakai not 100 pun, berapa album nak kena duk isi 100,000 tu tak payah. Saya kata tak itu tak practical, saya kata gitu. Jadi macam mana ustaz nak buat? Saya kata cik bank in saja. Tapi cik jangan, encik jangan bawa secara cek. Kalau cek buat cek, tak boleh sebut tunai. Dia jadi hutang. Pasal cek tu bukan duit. Dia kertas yang tidak ada nilai. Dia tidak diperakui sah untuk berjual beli cek. Money order ke apa benda kan? Tak boleh. Habis tu nak buat macam mana? Saya kata bank in. Itu saja kaedah yang syarak ada untuk masa kini punya fiqh, fiqh mu'asarah, dia panggil fiqh masa kini. Kan, yang sesuai dengan keadaan. Takkan nak buat 100,000, berapa puluh album nak kena isi. Bank in saja dalam akaun si apa nama pengantin perempuan tu, bawa slip tu mai saya nak tengok. Okey, alright, cantik ustaz. Ha, lagu tu lah. Dia pun bank in siap-siap. Hari nak akad tu saya tengok mana resip, ditunjuk slip kan, bukan resip, slip. Okey, betul 100,000, saya pun panggil pengantin perempuan. Puan. Bukan cik, pasal yang menikah tu bukan anak dara, janda. 100,000 tuan-puan. Ha, fikir tengok. Tu janda 100,000, kalau anak dara mungkin 500,000 barangkali. Ha, contohlah. Tak apalah, status tak penting pun. Cuma nak kata dia ni janda macam mana agama kan. Sampai 100,000 suami dia bagi mas kahwin kat dia. Tapi memang bila tengok secara fizikal memang, oh, kadang sekali tengok bukan macam janda lah. Itu saya boleh habang kan tuan-tuan pun. Bukan macam janda lah. Kali tengok macam anak dara. Cutting pun ada apa semua kan. Dia tak ada lah 32, 40, 60. Kan? Dia berapa? Dia pun tak tahu. Boleh bayang sendiri lah. Nah? Maka kita tanya, "Puan, puan dah pergi cek ke dalam akaun ni 100,000 masuk ni?" Dia kata, "Ya ustaz, saya baru pergi cek kemarin," dia kata. Okey, makna dia mengesahkan duit masuk. Sekejap lagi masa nak akad kita sebut tunai. Pasal memang dah masuk dalam akaun peribadi dia. Bukan akaun syarikat tak, akaun peribadi. Baru benda tu dia ambil kira sampai tengah tu. Okey. Ha, 100,000. Banyak tu. Tara-tara kita ni kerja sampai mati, orang tak boleh bagi apa tara tu.
kan? Dengan gaji kita dapat 1,000-2,000 sebulan tu, nak kumpul 100,000 tu gamak berapa belah tahun ke puluh tahun kan. Sekali kumpul, katalah sekali kumpul RM100, nak cukup RM100,000 tu agak berapa tahun? Ha, congok tengok lah, sebulan ada 12, mana apa setahun baru boleh kumpul berapa? 1,200 kalau RM100, 1,200 kali dengan berapa tahun nak bagi, nak dapat 100,000. Ha, congok tengok, saya tak pandai matematik, tuan-puan pandai? 10 tahun dah. Ha? Ha? 9 tahun. Ha, lebih kurang 9 tahun. 9 tahun 3 bulan. Tu dia. Ha. 9 tahun 3 bulan baru cukup. Tu cerita kalau tiap-tiap bulan duk saving RM100. Pasal gaji dia sebulan tengah 2000 saja contohnya. Siapa nak tunggu sampai 9 tahun 3 bulan tu? Balak lain siapa dulu lah kawan tu, kan? Ini tak logik lah. Tak apalah, itu hal dia saja, saya nak cerita tu pengalaman saya. Okey, hak ni dia hamba seperti contoh RM1,000 Malaysia bagi mas kahwin kepada isteri. Makna dia sebut ataupun dia tak mahu sebut. Jika mereka, sambung tengok, tengok balik kita. Jika mereka bersepakat, mereka ni siapa? Pasangan pengantin lelaki pengantin perempuan tu, dia bersepakat menafikannya, nya apa? Nya mas kahwin. Makna sepakat menafikan, makna tak mau, tak mau apa nama menerima atau tidak menyebutnya. Tak mau terima mahar tu atau tidak menyebutnya nya mahar tu, persepakatan itu batal dan hukum mas kahwin tetap wajib. Tak boleh. Maksud dia tuan-tuan, jika mereka sama-sama bersetuju tidak mahu kepada mas kahwin, maka perbuatan itu adalah suatu yang tidak sah. Boleh faham ah? Suami ini dia pakat dengan isteri, ni bakal isteri lah, bakal isteri lah. Awak nanti nak menikah berapa, nak tak? Saya tak tahulah, ikutlah awak lah. UI ke apa tak tahulah. UI ni orang dulu, orang lah tak guna UI, dia guna abang sayang terus. Oh dia, tak ada suami isteri tu. Kan? Abang sayang awai. Lepas menikah hang aku. Pasal apa? Keli. Ha kan? Pasal apa? Dia kata apa? Telajak kong nak panggil. Ha? Terlalu nak tunjuk sangat kata sayang tu. Tak kena cara. Jadi sepakat. Kata kita tak usah sebut lah masa nak akad tu. Kan? Ha? Dan kita pun tak mau mas kahwin. Isteri tu kata. Perempuan tu kata. Tak boleh. Nah, persepakatan mereka tak mau tu batal, tak boleh dikira, maksudnya tak sah. Tetapi mas kahwin tetap wajib diberikan. Jumlah banyak mana ikut sukalah kepada si suami itu, dia nak bagi banyak mana atas kemampuan dia. Okey, itu maksud hukum mas kahwin untuk yang pertama. Yang kedua, dalil wajib memberikan mas kahwin. Ada dalil. Nah, sebab tu kitab ni dia nanti mai dengan dalil supaya benda tu lebih kukuh dan kuat, dapat diamalkan dengan tanpa ragu-ragu. Sebab ada dalil dari Al-Quran, hadis dan juga ijma' ulama. Dalil dan wajib, nah, dalil yang wajib memberikan mas kahwin adalah berpandukan kepada Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Yang pertama, dalil-dalil daripada ayat Al-Quran. Yang pertama ialah pada surah An-Nisa ayat 4, kata Allah, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Sadaqallahu al-azim, yang bermaksud dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan itu merujuk kepada isteri yang telah dikahwinkan. Selepas akad nikah tu berlaku, selesai akad, maka bagilah mas kahwin, ya. Hendaklah kena berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Nampak? Clear, very clear. Allah kata wajib kena bagi mas kahwin. Hang nak sebut tak mau sebut dalam akad tu cerita lain, tapi tang bagi, kena bagi. Okey, surah An-Nisa ayat 4. Seterusnya dalil yang daripada surah An-Nisa ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah.
Sadaqallahul azim. Kemudian kata Allah, mana-mana perempuan yang kamu ni'mati percampuran dengannya. Maksud apa percampuran dengannya? Bustubuh. Yakni setelah dia menjadi isteri kamu lah, anda boleh bustubuh dengan dia. Dah dapat kita menikmati ni'mat sebagai suami isteri. Syarat tu, menikah mesti kena dapat ni'mat bersetubuh. Baru suami itu wajib kena bagi mas kahwin kepada isteri. Dengar elok nak. Mana kata Allah, mana-mana perempuan yang kamu ni'mati percampuran dengannya setelah dia menjadi isteri kamu, maka berikanlah mas kahwin mereka dengan sempurna. Sempurna maksudnya yang sesuai dengan situasi, zaman dan masa lah. Nah, tu sesuai. Sempurna makna jangan bagi separuh ataupun separuh lagi tak bagi. Tak sempurna tu makna. Ataupun mas kahwin yang menghina isteri, nilai yang sangat rendah. Contoh, mas kahwin tengah RM2 contohlah. Sangat teruk lah, tengah RM2 nak makan apa? Makan ayam boleh kot, no? Ayam sekolah boleh lah lepas. Sangat tidak patut. Sebab apa kata lagu tu tuan-tuan? Sebab dalam syarak, kata fuqaha, nah? Fuqaha berkata tu atas sandaran hadis Nabi SAW, yang mana mas kahwin ni hendaklah diberi kepada isteri ni jangan kurang daripada 1 dirham. Nah, jangan kurang daripada 1 dirham. Persoalannya sekarang 1 dirham ni banyaklah. 1 dirham ni banyak mana? Bersamaan kita duit Malaysia ni berapa ringgit? Dirham tu wang Perak. Dirham ni tuan-tuan puan, dia duit daripada Perak, silver. Adapun dinar daripada gold, emas. Sebab tu dinar lebih mahal. 1 dinar, kalau law ni latest punya dia apa, kami currency ke apa, bukan currency, dia panggil ni lah, dia punya kiraan itu nak sebut tak hati, yang saya tahu lah. Mungkin sebab emas ni dia turun naik kan, jadi yang terkini ni harga 1 dinar, kalau tak salah saya lah, kalau salah tolong betul balik, lebih kurang dalam 800 lebih kan, 800 lebih lah, plus-plus saya tak tahulah berapa sharp kan, sharp harga atau berapa, tapi 800 lebih 1 dinar, makna 1 keping wang emas yang berjumlah 1 dinar ni dengan berat 1 gram, saya pun tak ingat, siapa yang tahu, 4 gram, 4.25 gram, makna 1 keping dinar emas tu dengan nilai semasa tu 800 lebih, tu 1 dinar. Taib. Sekarang ni persoalannya 1 dirham tu berapa? Dirham ni wang mata Perak, mata wang Perak. Nah, 1 dirham tuan-tuan puan, jumlah dia dengan duit Malaysia ni, currency Malaysia ni bersamaan RM 35 ringgit sahaja. Tulis, itu kena tulis tu. Tu sebagai knowledge untuk tuan-tuan puan. Kan? Bagi ada kita ada pensel, ada pen, tulis. Okey. 1 dirham bersamaan 35 ringgit duit Malaysia. Okey? Jadi kata syarak memberi satu penjelasan kepada umatnya bahawasanya hendaklah kamu memberikan mahar yang tidak kurang daripada 1 dirham. Maknanya janganlah bagi mas kahwin kepada isteri kita ni kurang daripada 35 ringgit kalau kita orang Malaysia. Ada tadi di pejabat, satu borang masuk main depan saya, saya cek tengok mas kahwin dia tuan-tuan tahu berapa agak-agak? Sajalah saya minta tanya. Saya tahu tuan-tuan tak tahu. Saya suruh agak lah. Dengan 35 ringgit tu nilai yang paling minimum yang syarak benarkan. Hadasat ni dia bawah lagi pada 35 ringgit. Ha? 10? 24 ringgit.
RM24 mas kahwin dia bagi. Saya pun tengok, eh dia ni biar betul. RM24 ni beras sekampit lepas aku untuk 10 kilo. Beras hancur. Lepas. Kali makan tu habis. Kan? Saya call dia. Nak tanya, assalamualaikum apa semua, kamu nama sekian-sekian betul? Betul ke mas kahwin kamu tulis ni RM24? Dia kata betul. Sebab saya ikut harga semasa. Saya kata harga semasa negeri mana? Tengok dia alamat tu Pahang. Oh Pahang. Ni P juga tapi ni Pening, bukan Pahang. Saya kata, oh ya ke? Minta maaf Ustaz, saya tak tahu. Tak apa, tak tahu kena tanya. Jadi Ustaz Pening ni berapa nilai orang tak apa semasa punya mas kahwin? Pening untuk pengetahuan cik tak ada nilai. Kita tak letakkan satu jumlah macam negeri-negeri yang ada sultan. Pahang RM24 kalau tak salah saya, pasal dia tulis RM24. Selangor masa saya menikah dulu, oh padik saya lupa lah, tapi isteri saya minta bukan nilai yang Selangor letak, dia mahu dia punya. Ha? 80 lah Selangor, 80. Kan naik 300 lah, 300 kot. Kan? Pasal 300 lah, 80 tak tahu zaman Amazon nikah kot. Masa saya menikah tu lebih kurang, saya rasa lebih kurang tua sebab nilai tu dia tak berubah banyak. Bila dia naik 300, tapi masa saya menikah dulu isteri saya minta 313. Saya kata pasal apa ada 13 ringgit ni? Dia kata 313 tu satu nombor simbolik. Simbolik apa? Simbolik bersamaan dengan tentera Islam dalam peperangan Badar. Oh, pandai dia buku tu. 313 orang lah tentera Islam kan, peperangan Badar. Jadi dia mau 313 ringgit. Kata mujur, saya kata peperangan Badar. Kan, dia buh. Dia mau sepengang Uhud, tunggin saya. Tentera Islam pengang Uhud berapa tuan-tuan? 1000 lah. 1000 lebih kot, saya pun tak ingat lah. Kena tengok oleh sirah. Kan, okey lagi tu, Uhud. Dia buh peperangan Muqtah, jenuh melatah kata. Muqtah 100,000 lebih tentera Islam. Ha, jadi puas tak saya abang tu. Pakai tak nikah lah aku. Okey lah nah, tu gimmick tu, selingan. Jadi saya kata Pulau Pinang kita tak buah harga. Atas kemampuan cik lah. Cik rasa berapa yang cik rasa relevan dengan perbelanjaan zaman terkini ni. Dengan barang tak ada yang duk turun, semua duk bunyi naik eh. Takkan cik nak pergi RM24? RM24 ni cik nak beli apa kat isteri? Sedah. Sedah ya. Kadang sedah pun tak cukup juga kan. Jadi agak-agak patut. Dia kata kalau macam tu Ustaz, saya nak tukar boleh tak? Ya? Tukar macam mana? Nak tambah nilai ke? Tak. Saya nak tukar, tak mau bagi duit. Lepas tu saya nak bagi benda. Dia kata boleh, tak ada masalah. Tapi benda tu biarlah bermanfaat. Ada nilai yang baik untuk diri dia. Ha, dia kata ada. Benda apa? Dia kata saya nak bagi seutah rantai tangan emas. Ah, cantik ya. Kan? Seutah rantai tangan emas. Rantai tangan emas saya kata rantai cacin ke rantai lipan? Dia kata cacin lipan. Oh tak faham lah dah. Orang muda kan? Apa dia? Puluk dakap. Oh. Puluk dakap. Pai. Kan? Saya tanya rantai cacin ke rantai lipan? Rantai emas tu. Kan? Ha, kalau cacin mungkin saya ingat kalau seorang tu ada kot 1000 lebih dah. Tak ada kot no? Ada. Tengoklah dia punya karatnya. Karat nak apa kan? 916 ke 999 katanya orang puan dia tahu kan? Dia pakai ramai-ramai. Kita agak-agak gitu je. Kan? Zulian tak ada kot kan? Kalau Zulian dia mah. Zulian apa? Mah celup mah. Ha? Mah celup no? Tapi ada harga tak Zulian ni? Tak ada no? Boleh pakai nampak elok kan? Lagu tu lah lebih kurang. Tapi saya kata, saya tanya juga tak sat, berapa date ni, berapa date? Kita orang Kedah, saya tanya berapa date lah. Jadi dia orang Pahang, sebut berapa date, dia tak, ha? Apa, berapa date? Dia tanya kata saya. Oh, dah, sorry. Saya kata, berapa ringgit? Nak kena translate pula kata kan. Berapa ringgit? Ini apa jumlah? Apa nama rantai tangan yang cik nak bagi nanti? Dia kata, saya beli lebih kurang dalam 1,500 ni kata tu. Mungkin
bukan cacin kot, besar sikit dari cacin kan, gitulah saya agak lah kita pun tak tahu kan. Jadi saya kata tak apa, jadi cuma dia tanya saya macam mana ustaz nanti nak nikah nak kena sebut macam mana, nak kena sebut kali dengan jumlah nilai ke tak perlu? Tak perlu, tak perlu sebut jumlah nilai, jadi panjang pula tak kira lafaz tu. Just, kata just sebut ataupun hanya sebut barang apa, aku terima nikahnya nama sekian-sekian isteri tu fulanah binti fulan dengan mas kahwin seutas rantai tangan mas. Tunai tak payah sebut pasal mas bukan duit. Okey ustaz, clear, dia kata. Ha, tak apa. Pegang ayat tu saya kata. No? Malam sebelum tidur aku terima nikahnya, ha, buat sebagai wirid. Sajalah seluruh orang dia kan bagi dia nampak kata kita ni tak cengeng. Kan tak? Baik. Balik tadi apa nama cerita kata dirham tu, syarat nak kita bagi mas kahwin tentang puan paling kurang, jangan kurang dari, jangan kurang nilai mas kahwin tu apa nama kurang daripada 1 dirham. 1 dirham bersamaan 35 ringgit duit kita. Jadi jangan bagi dah dekat 24 ringgit tu, kurang bagi atas sikit. Mana bagi atas pada 1 dirham. Tu satu. Yang kedua kata syarak, janganlah kamu nak memberi mas kahwin kepada isteri ini. Ini syarat teguh. Tak salah syarat kata jangan. Jangan maksud jangan bagi kurang. Ini jangan bagi lebih. Janganlah bagi mas kahwin kepada isteri ini melebihi 500 dirham. Siapa pandai matematik? Cuba congok tengok. 1 dirham 35 ringgit. Ha, 35 kali 500 eh. Macam tu lah. Kan? Jadi jawapan dia lambat. Jawapan dia iaitu bersamaan dengan 17,500 ringgit. Maksudnya jangan bagi mas kahwin sebanyak 17,500 ringgit. Lebih-lebih jangan bagi lebih pada tu. Maksudnya boleh bagi tengah 17,000 setengah. Boleh bagi tengah tu. Jangan bagi 17,600. Macam tu lah kot. Ataupun lebih lagi kan. Tak sebab cerita 100,000 tu macam mana? Dan benda tu bukan satu muktamad. Cuma syarat bagi kita supaya kita tak memberati pihak lelaki-lelaki. Itu dia punya masalah dia tu. Nah? Supaya tak memberati pihak lelaki-lelaki. 17,000 setengah ni banyak lah. Kalau cara-cara orang gaji sebulan 5,000-6,000 ni. Musim dia nak cari tu kan? Kalau macam tak sat Tok Syekh tu tak apalah. Saya tanya ada kerja apa? Cerita sat tak habis tu. Kona kan? Dia kata dia shipping. Oh, shipping tak apa. Kan dia kerja kapal, perkapalan. Kerja tokek kapal ada tak? Kalau tokek kapal sebagai 1 juta sat kata. Oh, mesti sembang kemas tu. Dia kerja dengan syarikat kapal. Kapal apa saya tak tanyalah. Kapal ayak ke, kapal selam ke, kapal timbui ke tak tahu, tapi kapal. Mungkin perdagangan aku kan apa apa kapal apa hak lebar tu MISC apa ha M betul MISC SC SE SC MISC apa dia tu maksud dia? Oh tanya lalu kita Malaysian kan M tu Malaysian lah I industry international shipping company. Ha? Compression. Oh. Apa dia tu? Tolong ustaz yang kata bahasa Inggeris. Oh, tu je nak abang pun. Dak kapal tu buat menatang apa? Oh, macam-macam lah. Bawa barang lah, kontainer apa-apa semua. Oh, bukan kapal minyak lah. Minyak apa tu juga? Oh, sakan tu. Siapa tokeh dia? Tanya pula. Siapa tokeh dia? Tokeh dia Cahaya Nur Alib kah? Ha? Cahaya Nur Alib tokeh? Kami Alib Lam Yawaw. Tak apalah kan? Okey, syarat kata jangan lebih 500 dirham. Mas kahwin jangan bagi lebih daripada 500 dirham bersamaan dengan 17,000 setengah kepada isteri. Jangan kurang daripada 1 dirham. 1 dirham bersamaan 35 ringgit. Dirham ni duit perak. Clear lah.
Kalau nak tulis, tulis. Itu catatan untuk tuan-tuan buat. Ha, tu dia. Baik. Kata lagi musannif. Apa nama? Dalil seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala pada dalil yang ketiga ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud tidaklah kamu bersalah. Siapa dia selamat salah ni? Laki-laki, suami. Dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin. Kamu tu merujuk kepada lelaki, suami. Tidaklah kamu suami bersalah, dan tidaklah, dan tidak kamu suami itu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, yakni bersetubuh dengan mereka. Tu maksud ayat dalam surah An-Nisa ayat 200, surah Al-Baqarah ayat 236, kata Allah tu, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Nah, tidaklah kamu jadi salah kerana nak kena tanggung mahar ataupun mas kahwin kepada isteri yang kamu nikah tu, tapi kamu tak dan lagi nak tut-tut dengan dia. Ha, tu ayat baru, tut-tut. Kalau tut-tut betul tu, teksi siam, tut-tut. Kan? Kita tak dan bersetubuh dengan isteri, tiba-tiba dia minta cerai ataupun kita nak cerai dia oleh kerana kita tak suka kelaku buat dia. Kurang ajar lah, contoh lah nak. Contoh, tak menghormat mak kita ke. Jadi kita, kita pun kata, hang ni baru menikah sebulan dengan aku, perangai tak senonoh. Contohnya, bombang-bombang-bombang, pergi mahkamah, cerai. Kita tak dan nak tutut dalam masa sebulan tu contohnya. Sekali pun tak dan. Hanya dan ringan-ringan saja, berat tak dan. Suami itu tak payah nak bayar keadaan mas kahwin. Tapi ingat, walaupun tak payah, syarak dia ada perkiraan. Ini dia kata muta'ah. Kena bagi juga sikit sagu hati, kesian. Tanda dia jadi isteri kita. Tapi tak dan tut-tut je lah. Ha, nanti kita tengok tajuk akan datang kan. Baik. Tu dia. Jika kamu menceraikan isteri kamu, kamu sebelum apa, sebelum kamu sentuh yang ini bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Kita pun tak sebut banyak mana nak bagi. Masa akad tak sebut. Boleh faham lah situasi itu. Masa akad, aku nikah, aku terima nikah wali dia nikah kita dengan anak nama sekian-sekian. Kita pun aku terima nikahnya nama sekian-sekian. Situ saja. Tak sebut mas kahwin banyak mana. Okey, lepas tu berlakulah apa nama kita panggil, hiduplah berumah tangga depa dua suami isteri, tapi tak berlaku tut-tut. Bila tak berlaku tut-tut, maka suami kata aku tak mau bayar, pasal aku tak sebut pun berapa aku nak bagi kat hang. Contoh lah tu. Sebab aku tak dapat nak tut-tut. Kan? Dia ada sebab dia pasal tak dapat nak tut-tut. Sebab dia kerana mungkin isteri tu dia ada penyakit. Dia panggil penyakit apa? Pada kelamin dia tu nama nutqa. Dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad. Kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idhahu al-bab. Kitab Idhahu al-bab, kitab fiqh membicarakan tentang bab munakahat. Dia kata nutqa ni apa nama, kemaluan isteri itu terpalam dengan daging. Kan? Tak boleh palam. Satu lagi saya lupa apa dia tahu, apa punya kok-kok kat belakang tu, saya tak ingat. Tapi itu maksudnya terpalam kerana tulang, ada tumbuh tulang. Pada lubang faraj tu tertumbuh tulang, tak boleh. Dia duduk galang tu, tak boleh nak buat apa. Kan? Ha, jadi tikuih tengah besi lah kita panggil. Kan? Jadi boleh suami tu nak ceraikan dia. Sebab jenis lagu tu tak upaya nak buat. Kalau kata boleh ikhtiar pergi berubat ke operate ke apakah, boleh buat tak apa. Buat kulak belanja pula kan. Ha, tu cerita dia. Tajuk tu dia ada agak heavy, nanti akan sampai insya-Allah. Ni cuma kita nak sebut dari segi hukum dia. Allah Ta'ala kata tidak kamu bersalah dan tidak kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka.
Al-Baqarah ayat 236. Itu dalil daripada tiga ayat Quran yang musannif nukilkan dalam kitab Fiqhul Manhaji ini. Seterusnya dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma di sini dia tak bubuh matan hadis. Dia tak nyatakan matan hadis. Apa itu matan hadis, tuan-tuan? Ayat bahasa Arab lah. Tulisan bahasa Arab tu dia panggil matan. Dia buat main terjemah saja. Kita baca terjemah. Apa kata terjemahan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Mafhumnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seorang perempuan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahawa dia perempuan tu telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Boleh fahamlah jalan cerita tu? Dia menjumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku serah badan aku, jiwa aku dan raga aku kepada Allah dan Rasul. Engkau sebagai Rasul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak berhajat kepada perempuan. Nabi kata, aku tak maulah. Setakat ni aku belum berhajat dengan untuk bernikah lagi. Ha, macam itulah, tak mau. Seorang lelaki pun berkata, pada ketika yang sama juga, satu orang lelaki dapat tahu yang kata, ada satu perempuan yang jumpa Nabi, nak suruh Nabi terima sebagai isteri. Jadi Nabi tak mau kat dia lagi. Maka lelaki-lelaki tu offer diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang lelaki pun berkata, maknanya dia menjumpa Nabi, dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, kahwinkanlah aku dengannya. Cara lorak kita mudah faham, dah Rasulullah tak mau, bagi kat saya lah. Saya mau nak terima dia sebagai isteri, nak menikah dengan dia. Sebab tu Nabi, ni dia berkata kepada Nabi, kahwinkanlah aku dengannya, kata lelaki tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau macam tu, berikanlah kepadanya sehelai pakaian. Maksudnya kalau betul hang suka dekat dia, hang memang nak ambil sebagai isteri, maka hang kena ada sehelai pakaian sebagai mas kahwin. Sepasang pakaian ataupun sepersalinan. Nah, sepersalinan satu persalinan untuk dia sebagai mahar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki tersebut. Maka dia berkata, lelaki itu kata, aku tidak memilikinya, mana aku tak ada lah. Baju aku tak ada, aku pakai ni hak ni ya. Hak ni ya semangga pun. Basuh sekali, basah dengan basah-basah aku basah air. Mana orang susah, bukan orang yang senang. Nah. Lalu baginda Nabi SAW bersabda lagi, berikanlah kepadanya walaupun sebentuk cincin besi. Tu hadis ni. Kan Nabi kata kalau tak ada apa, walaupun sebentuk cincin besi, kan? Metal ring, kan? Metal ring ni walaupun satu bentuk cincin besi pun bagilah kalau ada, untuk dijadikan sebagai mahar kepada si perempuan yang nak menikah sebagai isteri itu. Dia lelaki tersebut memberitahu bahawa dia juga tidak memiliki sebentuk cincin besi, cincin pun tak ada. Makna memang sengkek sungguh ni. Baginda Nabi SAW bersabda, apakah ayat atau surah Al-Quran yang ada bersamamu? Maksudnya, hang ni ada hapai ada apa-apa ayat ataupun surah yang duk mengapai? Ada tak? Nabi tanya dekat lelaki tu. Maka lelaki itu menjawab, ada. Adalah bagian-bagian. Dalam ni dikata bagian-bagian, maknanya adalah beberapa surah yang aku duk hapai sebagai amalan aku. Baginda Nabi SAW berkata kepada lelaki tersebut, maka aku kahwinkan engkau dengan perempuan ini dengan mas kahwin Al-Quran yang ada bersamamu. Maksudnya dengan kita baca Quran, boleh dijadikan mahar ataupun mas kahwin kepada satu perkahwinan yang dijalankan. Boleh faham tuan-tuan? Dengan baca ayat Quran. Tapi syarat dia kena baca dulu, baru akad berlaku. Boleh faham tak? Akad tu niat qadhi ada, okey aku nikah, wali dia kena, tapi syarat suruh wali angkat, jangan niat qadhi angkat, kan? Tu taktikal dia begitu. Aku nikahkan dia dengan anak perempuanku nama sekian 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 dengan mas kahwin, kan, dengan mas kahwin tu sebelum akad tu berlaku. Nah, sebelum si wali kata aku nikahkan dia tu, makna pengantin lelaki tu kena a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Surah apa nak baca ni? Dia kata saya nak baca surah Al-Fatihah. Baca surah Fatihah. Tapi kena bagi betul tajwid. Syarat dia kena bagi betul tajwid, jangan buat silap.
Ada kawan saya pernah akad nikah. Saya pun pernah apa nama situasi yang sama saya pernah lalui. Saya ingat dalam 2 tahun lepas kot di Masjid Fahim. Yang saya pernah cerita kat tuan-tuan kan. Kena baca apa? Surah Al-Mulk 30 ayat. Sehari kita nak baca apa kan? Surah Al-Mulk. Ha, lebih kurang lagu tu lah. Sehari kita Aisyah lepas Aisyah nak baca. Sehari kita nak kena baca surah tu. Jadi saya pernah apa nama berpengalaman tengok bagi menikah orang ni. Si suami, si pengantin lelaki tu dia punya mahar dia yang wali itu minta dan juga disetujui oleh apa anak dia sebagai pengantin perempuan, iaitu hendaklah membaca suratul mulk ayat 1 sampai ayat 30. Saya mula-mula tanya, "Ai, biang betul ni? Memang betul apa dia tak mohong? Cuma saya lah fikir saya apa-apa." Jam lah kata aku. Sebab jam Surah Al-Mulk ni bukan surah Fatihah tuan-tuan. Surah Fatihah 7 ayat boleh tahan gagah 2-3 minit. Surah Al-Mulk nak habis 30 ayat tu biasa kita baca lu berapa minit? Dan kita tengok jam tak? Kalau hak baca lancar ni berapa minit? Tak tahu, sakit tunggu lepas Aisyah baca tengok jam. Kan? Lebih kurang dalam 10 minit ke 15 minit macam tu lah lebih kurang kalau lancar. Kalau baca macam kereta wak segan, dia boleh pergi tengah jam. Saya ada akad pula lepas tu. Nampak tak? Satu leceh punya berlaku tu. Nak kena duduk tunggu tu, ha, jam. Jadi tak wajarlah baca surah yang panjang-panjang kalau nak guna ayat Quran. Tapi ingat dalam hadis ni juga Nabi SAW bagi tahu step by step. Kita jangan terus ambil Quran tu dulu. Itu dia punya fiqh aulawiyat dia panggil. Fiqh prioriti. Yang mana lebih prioriti, Nabi habaq sini kena ada pakaian. Maksudnya kena ada benda yang bernilai, ringgit ke barang kemas. Hak tu dulu. Hak tu tak ada, baru tengok tang cincin besi kalau ada yang paling murah sikit. Tak ada juga, baru baca Quran. Jangan terus langkau ambil Quran terus. Menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi habaq step by step. Nabi tak kata ha baca Quran. Quran tu yang nah, yang ketiga punya apa nama choice, nah pilihan yang ketiga. Baik. Jadi kawan saya tu dikenal surah apa tu ni? Saya ingat lupa surah. Tak ingat dah nak khotib kau sampai negara tu. Surah apa dia maklum grup tu? Saya tak ingat dah. Tapi cerita dia rentetan daripada dia cerita dalam grup tu, dalam grup kami nak khotib 120 binang ni, dia kata di situ malamnya pengantin laki-laki tu baca surah tu sangkut punya banyak kali. Sangkut-sangkut maka batal akad nikah menggunakan bacaan surah demikian. Hang kena tukar benda lain. Pasal hang sendiri pun tak lancar. Saya mujur itu kena al-muq tu kawan tu lancar. Mau tak lancar tuan-puan, dia tu pun ustaz juga. Kita yang baru nak start, apa dia pun ustaz juga. Ustaz apa? Guru tahfiz. Boleh ke dia? Al-Mu' tu celah gigi lah, tahfiz 30 juzuk duduk dalam dada dia. Kita Fatihah pun gelong, dia tak gelong lah. Kan, dia baca Al-Mu' tu saya ingat dalam 10 minit ya. Haa, okey ya. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca tidaklah baca hadar, dia tak baca laju. Dia baca tadwir, laju sikit. Nah, bukan laju banyak, laju banyak dia panggil hadar. G4 dia baca G3 boleh gagah lah. Kalau dia baca tahqiq, ha, jam kereng. Tahqiq ni paling pelan, bukan suara pelan, kelajuan tu pelan, speed dia slow tapi lancar lah. Tapi setengah jam lebih kurang. Kalau kata dia lancar dalam tak sampai setengah jam, dalam saya ingat dalam average 20 minit macam tu lah, lebih kurang 20-25 minit macam tu kalau dia baca lancar untuk baca yang perlahan tahqiq. Ha, ni masalah tak lancar ni. Baca butuh hinggut-hinggut. Jadi kita tak sure kan baca Quran. Kalau hang nak jadikan mahar sebagai mas kahwin untuk bacaan Quran, hang kena make sure diri hang tu kena lulus dalam bacaan Quran. Baru hang boleh gunakan ayat Quran tu sebagai mahar dalam perkahwinan. Kalau tidak, jangan buat pasal. Kan? Jadi tak sah perkahwinan tu. Mencacatkan bacaan Quran tak boleh. Lebih baik hang guna ringgit lagi tak apa. Tak timbul masalah besar. Okey. Ha, itu dalil daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan yang kata mahar itu. Setelahnya
sikit lagi nak berhenti, ijma' ulama, nak? Sikit tak sikit pun semuka jugalah, nak? Ijma' ulama, kata ulama, semua ulama bersepakat bahawa mas kahwin adalah wajib dan tidak ada seorang pun yang mengingkari pendapat ini. Maksudnya tak ada mana-mana mazhab pun dalam 4 mazhab ni yang mengingkari, mengatakan mahar itu tak payah bagi. Sunat saja, kalau nak bagi pun sunat, tak ada, tak ada. Dia tidak ada sunat, tidak ada harus, tidak ada makruh. Tidak, dia wajib kena bagi mas kahwin. Sama ada mahar itu disebut ataupun tidak disebut dalam akad, wajib kena bagi si suami kepada isteri dengan jumlah yang telah dia persetujui untuk bagi kepada isteri dia. Sama ada bagi dalam bentuk ringgit ataupun mata wang, ataupun bagi dalam bentuk benda yang ada manfaat pada benda itu. Contohnya macam tak lah, barang kemas ke, sepersalinan pakaian, contoh sutra ke, bolehlah bagi. Sutra mahal kan, bagi sepersalinan pakaian sutra daripada kain sutra untuk si isteri. Isteri sajalah boleh pakai, suami jangan duk cuba-cuba nak pakai, tak boleh, haram kita pakai kain sutra. Nah, baik, buka sebelah. Yang ketiga, hikmat disyariatkan mas kahwin. Apa hikmat dah? Mana apa kelebihan yang kita akan perolehi kalau mas kahwin itu apa nama diwujudkan ataupun dibenarkan berlaku? Hikmat disyariatkan mas kahwin ialah untuk menyatakan kebenaran keinginan suami untuk hidup sebagai suami isteri secara mulia dan terhormat. Maknanya di sini kita buat, Islam nak angkat martabat orang perempuan supaya tidak dihina dengan satu pemberian yang menghina. Maksudnya jumlah yang rendah, ataupun nisbah kata kalau mas kahwin tak diberi langsung kepada si perempuan, seolah-olah dia ni macam gadai tu badan, tak ada apa suatu imbuhan yang terbaik untuk diri dia sebagai satu tanda penghormatan suami kepada dia sebagai seorang isteri. Maka Islam tak mahu begitu. Sebab tu hikmat mahar itu ataupun mas kahwin itu diwajibkan diberi oleh suami kepada isteri. Itu dia punya turning point dia. Nah, apa sebab dia? Baik. Hikmat lain ialah membolehkan perempuan menyediakan keperluannya seperti pakaian dan pelbagai keperluan lain untuk memasuki kehidupan baru. Itu pasal. Faham ayat tu? Bila dapat duit, maka dia ada keperluan untuk dia nak sedia untuk beda diri dia. Nak beli baju dalam ke, baju luar ke, baju kecil, baju besar ke, apa ke contohnya, baju binatang ke, dia boleh beli, itu hak dia. Tahu baju binatang? Baju binatang tau? Baju apa? Batman. Kan? Baju Batman. Keperluan dia nak pakai kan? Sejuk kan? Saya sejuk ni, kau nak talar mak saya. Boleh pelan sikit tak? Gedi-gedi, dia panggil sejuk gedi ni. Okey. Maka hikmat lain ialah membolehkan perempuan menyediakan keperluannya. Apa keperluan yang dia perlu sedia bila mana dia masuk gerbang rumah tangga ni? Nah, nak kena beli pakaian dan pelbagai keperluan lain lah. Apa-apa sajalah yang perlu bagi diri dia sebagai seorang isteri ni, apa yang dia perlu. Kan, lotion ke, bedak ke, shampoo ke, apa kan, wangi-wangian pada tubuh badan dia untuk nak nak tidur bersama suami. Dia kena ada keperluan untuk dia nak sedia untuk maslahah dia sebagai seorang isteri. Takkan bawa ikan tamban, tak boleh eh? Kan, jadi kena ada keperluan untuk diri dia. Maka keperluan tu nak main mana? Suamilah kena ulang bagi. Itu yang nama dia mahar, mas kahwin, kena bagi. Kan, itu dari segi hukum dia begitu. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, di masa kini, perkara-perkara tu sebelum nak menikah ni, biasanya perempuan dia sedia siap dah. Dia pun ada gaji contohnya. Kalau dia tak ada gaji, barulah benda tu dikira suami kena bagi juga. Juga-juga nak kena bagi kepada isteri. Kalau yang semua dah bekerjaya, ada pendapatan sendiri, maka dia dulukan dengan pemberian duit dia, pembelian dengan duit dia sendiri. Kemudian bila dah menikah, suami bayar satu nilai yang dipersetujui. Contoh dia macam tadi kita kata, berapa dik? Kan? Kalau kata 7-8 ribu contohnya, ataupun yang agak-agak patutlah atas kemampuan suami ni. Nah, masing-masing lelaki tak sama kemampuan dia. Ada yang boleh bagi banyak, ada yang boleh bagi sikit, ada yang boleh bagi sederhana. Baik.
Islam juga mewajibkan pengantin lelaki memberikan mas kahwin sebagai lambang kesungguhannya. Lambang lah. Apa itu lambang? Arab kata syiar. Bila sebut lambang ni syiar. Satu, orang kata apa? Syiar ni satu benda yang menonjol. Membuktikan kesungguhan si suami ni hang betul-betul yang nak menikah, maka hang kena bagi something kepada isteri supaya menunjuk cara kata dia tu suka benar, ingin benar untuk memperisterikan dia. Bukan dengan tangan kosong. Maksudnya gitu. Bagi sesuatu kan. Nah, sebagai lambang kesungguhannya suami itu menjaga bakal isterinya. Kena jaga. Sebab tu kita suami ni kita kena ulang apa nama keperluan isteri dalam bentuk ringgit. Kalau dalam zaman lah perlu ringgit, bentuk ringgit. Dia panggil nak mas kahwin. Kalau kata mula nak kahwin, dia panggil mas kahwin. Setelah dah berkahwin, dah bergelar isteri, dan kita pun dapat hidup menikmati kelazatan dengan dia, dapat bersetubuh dan sebagainya, maka kena bagi pula nafkah. Tapi ingat para isteri sekalian, jika puan-puan tidak melayani suami puan-puan atas asbab yang tidak munasabah, boleh faham lah? Tak bagi ya, tak bagi. Tok lelaki ni punyalah duk minta. Dari semalam ke semalam. Dari semalam ke semalam. Dia bukan pun ABC pun. Tak ABC pun tapi saja tak mau nak bagi. Alasan yang klise. Alasan yang klise, alasan biasa. Letih. Betul ya, kita faham dia letih, kita bukanlah zalim sangat. Kita tahu dia bekerjaya, dia kerja letih. Hari kerja tak apalah. Odd lah Zat. Ni malam ni hari Minggu. Takkan esok kerja juga. Letih esok kerja juga abang ni. Part time. Macam mana nak buat tu? Kena bincang elok-elok. Jadi kalau dia bagi satu alasan yang tidak munasabah, yang mana alasan tu syarak tak terima untuk dia nak kata dia tak boleh bagi. Ingat, tidak layak dia menerima nafkah untuk hari itu. Ini rasa benda ni tuan-tuan puan pun tahu lah. Kan? Dia tak boleh terima nafkah, maka isteri tak layak menerima nafkah atas suami. Nah, semetelah lah kalau dia membentak-bentak si isteri ni, dia bentak, dia kata tak mau, tak faham ke abang ni. Saya letih lah mengangang duduk tiang tu. Suami tidur dalam keadaan hati luka. Oh. Leceh-leceh. Leceh apa? Isteri itulah leceh. Leceh macam mana jadi? Dia dilaknat Allah dan para malaikat dan para makhluk yang ada sampai subuh. Suami tidur dalam keadaan hati terluka, jiwaku lara. Macam pengalaman eh? Tak tahulah. Boleh tak apa tu? Yeah. Biasalah, tuan-tuan pun biasa, betul ya? Terserobak warang sangat, biasa. Saya tahu eh. Tengok muka pun tahu. Semua biasa lalu. Tak kira lah hang ustaz ke, hang baru nak start ke, Allah uji benda tu. Kan? Lalu dengan cara yang tenang lah. Lagu mana nak buat? Saya baru dapat doa ni. Dulu dapat lah, dapat sikit. Baru dapat doa ni kan, kawan saya bagi. Baca ayat ni, dia kata, untuk apa ni ustaz? Ustaz juga lah kawan tu pun. Untuk kalau tak dapat, dia kata. Dia pun keluluh juga kawan tu pun. Ayat dia lagu mana ustaz? Entah dengar anak baca, dia kata. Entah apa ya? Baca. Dia pun baca. Ayat ni lah ayat Quran tuan-tuan. Ayat Quran, tuan-tuan boleh cari dalam Quran. Tak kisah habang surah apa, balik cari. Hapai malam ni juga. Itu untuk min buat application macam nak buat loan tu, tak boleh-boleh nak dapat loan. Baca ayat tu, insya-Allah mungkin tomorrow ataupun kan apa nama minggu akan datang loan tu lulus kan. Baca ayat surah Al-Ghafir ayat 44. Siapa boleh hafal, hafal. Siapa tak boleh hafal, tulis. Maksud saya tulis nama surah tu, bukan tulis ayat nak baca ni. Tulis nama surah, saya balik pergi cari di rumah. Suratul Ghafir. Setengah Quran yang lama, dia tulis surah Al-Mu'min. Surah Ghafir ni ada dua nama. Satu,
Setengah Quran yang lain, cetakan Indonesia kalau tak salah saya, dia tulis Suratul Mukmin. Quran yang cetakan yang tulis Suratul Mukmin, dia punya duk selak cari surah Ghafir sampai ke Sud tak jumpa. Memang tak jumpa, dia tak tulis surah Al-Ghafir. Dia tulis Surah Al-Mukmin. Okey? Tapi kebanyakan Quran yang cetakan Rasam Uthmani, semuanya dia tulis Suratul Ghafir. Ghafir, nah? Surah Al-Ghafir ayat 44. Okey? Ya, apa ya tu weh? Nak balan suami ke? Dia ayat tu sebenarnya untuk memudahkan urusan. Ayat itu tuan-tuan puan, ai gelak sekan apa? Share dengan saya sama. Apa yang melucukan? Share. Saya nak tahu juga. Penjen. Oh, penjen lah. Tak upaya. Itu tak upaya. Itu kena buat solat hajat. Kan? Allahu Akbar. Dia sebenarnya ayat tu tuan-tuan, bukan semata-mata itu saja, kan? Ayat tu dia based on kepada kita nak apa satu yang kita tak dapat, dan kita serah pada Allah Ta'ala. Kita dah berserah pada Allah Ta'ala, bertawakal. Ayat dia, tak sekak kita sebut. Saya sebut ayat, cari kan, atau memang hafal ayat tu? Susah Asma' Harun tu, dia beritahu. Ni ceramah Ustaz Yusuf pula beritahu. Ayat yang sama, Suratul Ghafir ayat 44. Ayat dia bunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Pendek eh? Wa ufawwidu amri ila Allah. Ri kena panjang. Nah, mad jaiz munfasil. Wallahu basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Hak tu baca tiap-tiap kali kita teringat baca. Maksudnya teringat apa? Teringat tu contohnya, ataupun teringat apa-apa satu benda yang kita rasa kita tak perolehi lagi, baca. Tengah mandu ke, tengah buat apa something, baca. Tak baca mulut, bacalah hati. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Itu satu saya nak share. Malam ni saya nak bagi dua. Okey, pasal saya dapat dua, saya nak kena share dengan tuan-tuan. Saya rasa kalau saya tak share, rasa macam ada, bukan berdosa, rasa macam tak syok lah. Saya nak share juga pasal tuan-tuan semua, saudara-saudara saya. Saya sayang tuan-tuan semua, jadi kena share lah ayat benda baik kan. Tuan-tuan macam adik-beradik saya lah, walaupun kita binti tak sama, tapi macam adik-beradik saya. Okey, kita share benda baik ni. Tu satu nah, Surah Al-Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Dia bukan setakat untuk urusan tu saja. Apa-apa urusan, meniaga ke, tak apa nak jalan contohnya. Pasal di kalangan kita ni ada orang businessman, jadi kena share juga benda ni untuk jadikan amalan. Satu lagi saya nak share, tapi ini bukan ayat Quran, ini doa daripada ulama. Bunyi dia macam mana? Ya ghiyathal musta'in. Ya ghiyathal musta'in fa'aghithni. Ya ghiyathal sal. Ya alif. Ghiya ghin ya alif sa. Ya ghiya sal. Sa tu bagi atas. Sal masuk dengan al musta'i sin. Boleh nah? Ya ghiya sal musta'i sin. Spelling dia ya alif. Ghin ya alif sa. Okey? Kemudian space sikit, alif lam mim. Alif lam mim tu sambung, alif lam mim sin. Ta musta'in sa ya
nun. Alif lam mim sin ta ain sin tha ya nun. Musta'ithin. Musta'ithin. Okey. Ya ghiyasal musta'ithin. Fa'aghithni. Fa'aghithni itu perkataan lain pula. Fa'aghithni. Kaif al fa alif ghain tha nun ya. Fa'aghithni. Kan? Ulang bagi banyak-banyak kali. Okey. Ya ghiyasal musta'ithin fa'aghithni ya Allah. Tambah gitu. Fa'aghithni ya Allah. Seru nama Allah. Ya ghiyasal musta'ithin fa'aghithni ya Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Ha tu dua ayat malam ni untuk saya share pada tuan-tuan puan. Okey? Ha. Tengok, Islam juga sama sikit lagi. Islam juga mewajibkan pengantin lelaki memberikan mas kahwin sebagai lambang kesungguhannya menjaga bakal isterinya. Settle. Hikmat ini tidak dapat dicapai jika perempuan keluar bekerja untuk mengumpul wang kemudian diserahkan kepada bakal suaminya sebagai mas kahwin. Faham ayat tu? Maksud dia mudah faham terbalik kuang. Ha, tu faham kot tu? Terbalik kuang. Maksud sepatutnya sayugianya suami itu kena keluar pergi cari kerja, dapat duit, duit tu kumpulkan, himpunkan macam mana? Jadikan sebagai mas kahwin kepada perkahwinan dia. Bukan sebaliknya. Isteri pula kerja. Sebelum jadi isteri tu, sebelum jadi isteri nak, dia pula kerja tungkuih lomeh apa tungin terbalik, dapat duit dia pula bagi dekat suami supaya jadikan itu sebagai mas kahwin. Benda tu berlaku dalam masyarakat Melayu agak tuan-tuan. Berlaku. Dia panggil pek tikam pek. Istilah dulu saya pun tak tahu main-main mana perkataan pek tikam pek tu. Kan, suami memang tak ada apa, elek pocik. Beskat ada satu tapi rakap pun tak ada contohnya. Tinggal besi gitu kan. Tak ada duit. Dia kata saya tak ada duit. Macam mana nak nikah dengan kamu? Tak apalah. Saya ada simpanan. Ambillah duit saya dulu pakai. Kan? Tengok-tengok balik-balik rumah terbakar. Ha, oh, macam biasa tengok ramak tu. Habislah nak nikah manalah aku. Mula dia kata nak tidur manalah malam ni. Rumah terbakar. Betul fikir pula, Allah mak nak nikah. Nak nikah macam mana? Duit habis terbakar dah. Simpan wah bantai. Kan? Kali gini mai odok. Mak dan Hamid dan simpan di bulan force office. Ha, oh, selamat dia kata. Tu pek dia kan pek. Ambil lah dulu. Ram ambil duit saya, duit nama apa? Dia Ram yang rumah. Ha? Salma. Ha. Oh. Siapa sebut Salma? Oh, Pak Long. Tera, tera. Saya hampir terlupa. Salma kata dekat Ram, Ram ambil dulu. Oh, 800 ya, Pak Long? 800 ya? Kena tengok balik cerita tu kan. 800 kata saya. Ambil tu duit dia simpanan ada 800, lebih kurang 800. Gunalah duit tu sebagai mas kahwin untuk bayar pada hari nak akad. Siapa tak tahu daripada orang Allah Taala ya tahu. Kan? Pek tikam pek. Boleh tak lagu tu? Tengok syarat kata apa. Hikmat ini tidak dapat dicapai. Makna tak dapat dicapai. Makna tak namalah sebagai mas kahwin yang sejati, yang sebenar daripada suami. Pasal bukan duit suami. Bukan titik peluh dia. Dia kira hutang. Jenis lelaki tu menikah hutang. Tapi siapa pun tak tahu. Jadi tak boleh. Nah, itu. Yang terakhir, menyebut mas kahwin ketika akad. Nah, yang terakhir sebelum nak berhenti ini. Menyebut mas kahwin ketika akad. Sunat disebutkan kadar mas kahwin ketika akad kerana Nabi SAW tidak pernah lupa untuk menyebutkan mas kahwin ketika akad. Juga kerana ia akan dapat mengelakkan perselisihan di antara suami isteri. Itu antara hikmat. Pasal apa nak disuruh apa nama jumlah mahar itu disebut? Kena sebut. Walau bagaimanapun perbuatan Nabi SAW itu tidak difahami sebagai wajib
kerana ijma' ulama menyatakan tidak menyebutkan mas kahwin ketika akad adalah diharuskan. Maksudnya mereka istinbat hukum daripada hadis Nabi, bahasanya kalau tak sebut pun tak apa, harus sahaja hukum dia. Nak sebut pun tak apa, tak mau sebut pun tak apa, tapi mas kahwin tetap wajib kena bagi. Clear nah? Walaupun begitu, hukumnya adalah makruh kerana perbuatan itu menyalahi perbuatan Nabi SAW. Maksudnya sini tuan-tuan, kesimpulannya, rumusannya, kita kalau akad nikah tak sebut jumlah mahar itu, hukum dia makruh. Tidak jadi harus, tetapi makruh. Pasal apa makruh? Pasal menyalahi sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri bila dia akad nikahkan anaknya ataupun siapa-siapa yang menikahkan, yang Nabi nikahkan, Nabi pasti akan sebut jumlah mahar begian-begian. Sama ada dalam bentuk mata wang, ketika tak ada mata wang, Nabi sebut dengan jumlah mata wang dirham, dirham mata wang jugalah, dirham ataupun dinar. Ataupun Nabi sebut dalam arti kata yang lain, contohnya sebut benda, pakaian ke dan sebagainya. Kena sebut. Supaya apa? Supaya tak jadi, supaya dapat mengelak perselisihan di antara suami isteri. Tu syarat abah. Supaya tak jadi masalah di belakang hari, dah menikah, orang kata apa? Rumah siap, pahat bunyi. Ha, tak mau. Dia kena bagi clear. Oh, sebut dah jumlah sekian banyak. Maka sekian banyak itulah suami kena bagi betul. Ini ada satu kes yang saya nak kena handle ni dalam beberapa masa yang akan datang ni, bulan depan saya ingat dia nak menikah. Wali dia sudah duk pening kepala telefon saya. Sorry, bukan telefon, message. Pasal telefon saya, saya tak jawab pasal kita tengah sibuk, tak ada jawab. Jadi dia message, dia cerita dengan saya message. Dia beritahu macam mana nak buat ni ustaz. Saya dah pening kepala ni ustaz pasal apa masalah abang, saya kata. Bakal menantu saya janji nak bagi mas kahwin RM5,000. Okey, tak apa. Dalam bank dia ada RM2,500. Jadi dia tak cukup duit. Pak mentua nak tolong bantu bagi duit untuk top up bagi dia RM5,000. Boleh nampak lah. Dan masa mai hari bertunang tu, berjanjinya wakil pihak lelaki ni, katanya hantar belanja nak bagi sebanyak RM15,000. Okey, hantar belanja, belanja hangui RM15,000. Sampai ke hari ni ustaz, nak menikah bulan sebelah ni, sampai ke hari ni sekupang pun tak pergi. Saya duduk ketak, bukan saya tu, dia, dia bahasa diri dia lah. Saya duduk ketak ni ustaz, macam mana ni, kenuri saya nak ejah lagu mana apa-apa, catering lah apa, tungin terbalik semua. Dia punya, dia panggil apa? Pendahuluan dia panggil apa? Advance ke apa? Dia bagi duit dulu lah kan, catering kan, dia takkan buta gitu, dia bagi dulu. Contoh bagi RM3,000 contohnya, kalau catering seluruhan katalah RM10,000. Bagi dulu RM3,000, cengkram lah, cengkram, dia panggil cengkram. Sekupang pun tak bagi lagi daripada pihak lelaki-lelaki. Duk kata, mereka kata nak bagi, nak bagi, nak bagi masa akad. Nak bawa RM15,000 tu seketui masa akad. Yang si bapak ni, si lelaki-lelaki wali ni duk susah hati. Dia kata, saya tak mau masa akad tu semua, saya nak separuh law ni untuk saya nak buat preparation. Nak preparation untuk majlis akad nikah dan juga majlis kenduri kenara pada hari yang sama masa ustaz nak ambil akad nanti, dia kata, bulan sebelah ni. Macam mana ustaz nak buat ni? Saya kata, abang kena bincang lah dengan pihak lelaki-lelaki. Ini bukan urusan saya. Saya ni nak bagi menikah saja. Hanya kata orang ni. Tuan-tuan jangan buat lelang kata abang siap lah. Tuan-tuan yang ada masalah dalam urusan yang macam saya cerita, jangan ada telefon saya. Kalau telefon untuk nak bincang tarikh masa, alright. Tuan-tuan punya masalah dengan bakal Tok Besan, jangan nak menghempuk atas kepala saya. Saya tak ada masa nak fikir. Tu abang saya siap. Yang ada video rakam ni, YouTube dia keluar ni. Kan? Kalau Tok Syekh tu tengok YouTube ni, kena kat dia. Kan? Dia tu suruh saya fikir. Ustaz tolong ustaz, macam mana nak buat? Saya dah buntu, buntu, buntu. Tompel dia kata. Kan? Saya kata kena bincang elok-elok lah. Benda ni benda masalah keluarga, bukan masalah dengan saya. Kan? Tapi kita tak ada lah tinggal buta, kita bagi satu opinion kata supaya dia boleh fikir macam mana nak buat. Saya kata benda ni kena bincang. Pergi jumpa bakal menantu dengan bakal Tok Besan, bincang balik betul-betul ni apa, ada duit tak ada duit.
Tanya gitu, jangan duk main dindong-dindong lagu ni. Tarikh nak akad tu tak berapa hari nak sampai dah, bulan depannya. Berapa bulan saya pun tak ingat, nak kena tengok balik diary tu. Kan? Jadi saya ni ustaz, saya ni dia ada benda tak elok sebenarnya, saya tak mau ceritalah benda tu, kan? Dan di mana lokasi saya tak mau ceritalah, tu aib, kan? Sebab dia tu adalah seorang apa nama pengerusi ke setiausaha atau di satu tempat, di surau satu tempat tu, makna orang jiran-jiran dia tahu. Kata anak dia nak menikah, tiba-tiba si lelaki-lelaki ni sudah pergi duduk menetap di rumah ganti perempuan ni tanpa kebenaran pihak apa nama ganti perempuan. Tuan-tuan nampak lah celaru-celaru ni. Oh, kacau kan. Macam mana nak fikir? Dia suruh saya kita fikir. Oh, bukan dia. Saya kata, minta maaf abang, saya tak dapat nak fikir lagi pasal dah, sebab saya banyak kes yang kena fikir. Kita bagi alasan tu kan. Tak bukan alasan murahan. Memang subuh pun. Kan? Ha, tu cerita dia. Jadi, jangan buat lagu tu. Baiklah. Habis. Untuk tajuk kita ataupun pengajian kita pada malam ni, kita tangguh dulu pada ayat di situ, iaitu menyebut mas kahwin akad nikah. Jadi Nabi kata kena sebut, kalau tak sebut di situ termaktub hukum makruh. Makruh ni memang tak berdosa, tapi Nabi dengan Allah dan Rasul tak suka. Makruh ni benda yang tak disukai walaupun tak jatuh haram. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti akan sambung lagi pada 2 minggu lagi akan datang tajuk siapakah yang memiliki mas kahwin. Tak kita sebut dah. Siapa yang betul-betul nak terima mas kahwin ni? Pengantin perempuan ke, ayah dia ke? Ha, kan? Insya-Allah kita akan sembang, kita akan bincang nanti pada tajuk yang lagi akan datang, siapakah yang memiliki mas kahwin? Ada dalil yang didatangkan di situ. Lepas tu dia mai lagi tajuk seterusnya, kadar mas kahwin. Banyak mana kadar mas kahwin ni nak bagi? Ah ha, tu nanti dia akan keluar baliklah dinar apa berapa dirham apa semua, dia akan cerita dengan detail nanti insya-Allah. Nah, berapa dirham apa semua. Kemudian tajuk yang seterusnya, menyegerakan atau menangguhkan mas kahwin. Soalannya boleh ke tak boleh? Nak segera dengan tangguh tu boleh ke tak boleh? Pun akan kita bincang nanti insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberi keampunan dan rahmat kasih sayang daripada kita yang hadir pada malam ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فحم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته